Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Supir Arab Official. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Saya sekarang lagi bersama majikan di pasar kambing, tepatnya di Mujahimia. Jadi majikan ini mau beli kambing buat disembeli langsung seperti ini suasana pasar kambingnya dan majikan saya di eh, sana lagi milih-milih. Nah itu dia lagi mondar mandir ke sana ke sini milih kambing yang besar dan murah dan itu si berang-berang nanti yang akan mengangkut kambing yang sudah sembelih. Nah ini dia kambing yang lagi dipilih sama si kakek si kakek lagi milih kambing untuk disembelih dan buat makan 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 atau pesta makan makan Nah setelah di tadi dibayar atau telah beli Si kakek beli kambingnya tiga, namun disembelihnya satu, yang satu dibawa ke dalam mobil. Jadi yang disembelih untuk makan malam ini saja. Jadi sebenarnya ini tempat eh, kambing apa? Pasar kambingnya itu pas depannya itu tempat pemotongan atau tempat penyembelihan hewan. Jadi langsung dibawa di sini langsung dipotong dan kebetulan sepi masih pagi saya ke sini itu masih jam berapa jam 8-an baru ada 2 3 ekor kambing yang dipotong dan para pemotongnya ini orang Bangladesh kebanyakan orang Bangladesh Seperti ini teman-teman suasana di tempat pemotongan hewan ternak. Di sini juga bisa e, kita potong langsung kambing yang kita beli dari tadi dari pasar e, dari pasar kambing itu. Jadi kita pulang ke rumah itu tinggal membawa daging yang sudah dipotong-potong sesuai dengan keinginan kita mau dipotong kecil ataupun dipotong besar atau kalau orang sini kalau buat ajima itu namanya mufatah yang cuman diambil e, de, apa kaki depannya terus ke belakangnya dibiarkan utuh nah lihat sangat ahli sekali dia memotongnya dan pisaunya juga sangat tajam dan sangat cepat. Jadi karena mungkin sudah terbiasa satu orang bagian yang menguliti, satu orang yang bagian mengeluarkan dalaman, satu orang yang bagian motong atau dipotong-potong. Nah, yang sebelah e, kiri itu jalan keluar. Dan di sini juga bisa tempat pemotongan unta untuk pemotongan hewan unta juga bisa di sini teman-teman. Nah, ini yang lagi dipotong itu yang punya majikan saya, punya si kakek. Dia pesannya untuk terajah atau potong kecil-kecil untuk persediaan makan malam. Karena saya sekarang lagi perjalanan menuju ke kebun, namun mampir di Mujahimia, di peternakan apa di pasar kambing untuk sekedar membeli daging buat nanti dimasak di perkemahan yang ada di kebun. Jadi tempat pemotongan hewan atau tempat penyembelihan itu di tiap-tiap kota ada, di dekat rumah saya juga di Riyadh ada. Pokoknya hampir tempat Area atau distrik itu ada tempat pemotongan hewan dan biasanya ini eh, dari pemerintah pegawai pemerintah yang digaji pemerintah atau perusahaan. Jadi bisa dibilangnya serikah atau hukum ya. Nah ini. Untuk penyembelihan unta ini sebelah sini, namun kosong atau tidak ada yang disembelih hewannya. Jadi, ada AC juga untuk pendinginnya. Nah, ini untuk pemotongan hewan unta lagi kosong. Oke, teman-teman. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.